Ya San Mori sewajarnya lah, gak usah arogan. San Mori itu apa sih? Sunday morning riding kan ya. Kita itu San Mori cuma cari kopi, ya Indomie dan apa itu gorengan ya kan. Kembali lagi bersama Dika Motovlog bersama Jasmine. Asik. Jasmine itu perkenalkan ya, Jasmine itu nama motornya ya. Asik, asik, asik. Si Jasmine. Oke. Ini kita mau San Mori. San Mori cari sarapan aja ya. Nggak usah ke mana-mana. Cuma berdua. Ya ini Minggu San Mori. Mau San Mori sama anak-anak tapi kok yo males yo. Males kopeng terus. Kopeng terus. Males mending yo dhewe wae lah. Cah loro karo kae motovlog Ambarawa Ramadi ya. Ini mau cari soto di Salatiga. Sekalian mau bahas apa ya? Ini aja ya. Masalah apa ini masalah San Mori yang wili-wili ya, San Mori wili-wili itu gimana ya. Nggak usah lah wili-wili San Mori. San Mori tapi wili-wili arogan itu kenapa? Itu ujung-ujungnya warga yang geram gitu loh. Nanti ujung-ujungnya lagi San Mori tidak diperbolehkan, San Mori dicap jelek gitu kan yo. Ndak masuk ora. Iya kan? Ndak masuk kan. Penting yo San Mori sewajarnya lah, enggak usah wili-wili, enggak usah arogan gitu. Kan seumpama ya kita wili jatuh ya, nggak tahu kan wili jatuh kan bisa kan. Nah, itu mama wili terus jatuh itu yang rugi siapa? Kalian sendiri ya, kalian sendiri yang rugi. Anu ya, kenapa kok kalian yang rugi? Ya iya, motor rusak belum badannya, nanti kalau ada apa-apa itu aja belum, kalau motornya kita kena orang lain atau pengendara lain itu bisa merugikan pengguna jalan lain ya, atau masyarakat itu ya. San Mori sewajarnya lah, gak usah arogan. San Mori itu apa sih? Sunday morning riding kan ya. Kita itu San Mori cuma cari kopi, ya Indomie dan apa itu gorengan ya kan. Ya udah lah, gak usah arogan, gak usah wili-wili, merugikan lah, merugikan kalian ya. Wili ya, jatuh atau ngenani orang lain motornya, wah wili ya kan, jatuh motornya kena pengendara lain dari arah berlawanan, motor atau mobil, tanggung jawab kan ya, otomatis tanggung jawab uang. Ayo hangus, belum gantak ke Hondamu ya kan ya. Ya belum kalau mantul.
rombongan Sonic lur. Kita speeding itu boleh. Speeding, tapi kita lihat kondisi jalan mana. Kalau rame ya enggak usah. Ya usah gitu loh. Untuk semuanya aja ya, subscriber saya, enggak usah wili-wili atau enggak usah arogan lah. San Mori kita bersama ya, cari kopi bersama atau cari sarapan bersama ya. Kalau San Mori ada wili-wili, itulah. Oh ya, sekarang kan ada aturan ya, siapa saja yang ketahuan wili itu kan didenda 500.000 kan ya. Ya itulah. Mantap kali, malah gabung anak-anak Sonic ini ya. Gitu muntik ini. Ayo kita ngotot ke para klub Lio malahan. Apa kok squad atau tim boy tim ganti koyo guys, anak-anak San Mori apa Sonic Kambara wae koyo iki cuy. Ya aku ameh melu ning ora sido. Rame lu cok ngopo tekan kono lu, aku wis madhe kono kok. Berapa sih, woi? Wih, tuh. Aduh.